Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Abah Pran. Kali ini saya akan mencoba membetulkan sebuah smartwatch. Ini kendalanya layar ngeblank ya. Smartwatch ini hidup, cuman layar ngeblank. Nah, kita lihat ya. Lampu hijaunya di sini menyala. Seperti itu. Pertama yang harus kita lakukan, jadi kita akan mencoba untuk membetulkannya. Kita buka dulu ini ya, ini dengan cutter karena di sini ada karet ya. Kita cokel dengan cutter pelan-pelan seperti itu. Oke, ini masih klip-klip ya. Oke. Pelan-pelan karena di dalamnya ada kabel fleksibel ya. Seperti itu ya. Kita lihat dalamnya seperti ini. Sederhana. Jadi yang harus kita lakukan, kita coba cabut baterainya karena mungkin ngeblank itu terjadi karena short ya, ada short. Bisa jadi smartwatch ini kemasukan air atau ada hal-hal yang lain. Nah, mati ininya, hidup. Kita cabut baterainya, bagian baterai ini kita cabut sebelah aja, boleh positif atau bagian negatifnya silahkan, terserah. Kita cabut, kita besarkan dulu. Nah, seperti ini ya, pelan-pelan ya, dan kita lakukan dengan hati-hati karena ada kabel fleksibelnya. Oke. Kita lepas bagian kabel baterai positif dari smartwatch ini. Bentar. Posisinya biar enak ya, seperti ini. Oke. Nah, ini ya. Kita lepas baterai ini. Seperti itu ya. Ini sudah terlepas. Kita biarkan dulu sebentar. Lalu kita pasang lagi ya. Kita pasang lagi. Oke. Setelah kita pasang, kita lihat ya. Ini harus hati-hati ya. Kita lihat, kita coba. Rapihkan dulu baterainya. Nah, kita coba. Oke. Jam sudah menyala kembali ya. Ya, sangat mudah. Rekan-rekan di rumah juga bisa mencoba teknik ini. Oke. Setelah itu, setelah jam kembali seperti biasa atau smartwatch kembali seperti biasa, kita bersihkan bagian ini, kita bungkus lagi atau kita kasih lem, atau kita kasih lem, biasanya dipergunakan untuk handphone ya. Kita kasih lem, kita pasang lagi ya, seperti ini di semula. Oke, jam sudah menyala seperti sedia kala. Oke, seperti itu cara membetulkan smartwatch yang ngeblank. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.